Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk pemasangan 5G hari ini, saya nak pergi ke Merbok. Sebabnya kawasan situ memang dah ada 5G, tapi dekat rumah yang saya nak pergi ni, yang diberitahu dekat saya, rangkaian 4G pun tak ada dekat handphone, dengan rangkaian 5G pun memang tak akan naik lah dekat handphone. Tapi tower 5G tu memang dekat lah sekitar area situ. Cuma dia kemungkinan ada halangan-halangan yang seperti macam ni lah, pokok-pokok apa semua ni. So nanti kita dah sampai kat kawasan dia, kita nak kena tunggulah dia dekat mana-mana. Sebabnya kat rumah dia tu memang tak ada line. Kalau kata nak buat panggilan apa tu, kena dia kena tunggu saya kat mana-mana ataupun saya tunggu dia kat mana-mana, nanti dia datang ambil. Okay, jom. Sekarang ni saya dah sampai kediaman rumah abang ni. So kalau tengok kawasan sini, memang kawasan jenis kampung yang penuh dengan keliling-keliling pokok lah. Memang pokok-pokok pun semua tebal-tebal. Memang kalau ikutkan dekat saya punya handphone pun memang tak naik lah satu signal apa semua. So abang ni dia ada pakai signal booster. Kalau dekat atas tu ada nampak signal booster tu, memang tak berapa nak function lah sekarang ni. Jom kita test. Untuk modem yang menjadi pilihan untuk sekarang ni adalah modem G10 IQ ni. Kalau kita tengok sekarang ni, lampu LTE sahaja untuk rangkaian Maxis ataupun Hotlink yang saya dapat daripada Hotlink Sabah ni. So untuk 4G sahaja, speed kalau kita tengok dekat sini memang agak sedih lah. Tapi dia tak adalah sedih sangat. Kira adalah speed tu daripada langsung dekat handphone, memang tak naik langsung signal. Kalau tengok yang bar tu hanyalah line E sahaja. Ni rumah ni dia tingkat atas. Mungkin dua bar tu 4G lah sikit. Tapi memang line kalau ikutkan 100%, memang 80% memang tak akan ada signal lah. Kalau kata buat panggilan tu memang sakit lah. Yang dua bar ni pun hasil daripada signal booster yang on dekat dalam rumah ni. Kalau tengok download, kita dapat dalam 2.93 Mbps dan upload dalam 1.54 Mbps. Untuk sekarang ni saya akan cuba lock band 28 tanpa pakai antena parabolik ni lagi. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kejap lagi LTE ni masih ada ke tak ada, kita nak kena tengok dulu bacaan signal dia. Okey, kalau kita tengok sini dia fokus kepada band 3 dengan band 1. So memang dah hilang lah. Memang band 28 memang tak lekat langsung. So kita kena buat kepada band auto balik. Kita tick balik semua biar dia 4G dahulu. Kita dah pasang antena nanti baru kita lock kepada band 28. Kalau tidak signal tak ada ni, kita tak boleh masuk ni dekat web UI ni sebab pakai wifi. Kalau pakai LAN kabel tak ada masalah. So kita kena bagi dia ada signal dulu untuk kita masuk dekat web UI ni. Kalau kata kita dah lock band lah. Antena parabolik yang saya akan pakai adalah antena parabolik 5G lah. 5G revolution yang ni. So nanti kita akan boost signal 5G. Kita nak tengok dapat ke tak. Okey, alhamdulillah. Selepas pemasangan antena parabolik, saya dah sambunglah antena parabolik tu dengan modem wifi apa semua. So hasil yang kita setting, rangkaian 5G tu dapat diterima lah dekat kawasan yang memang tak ada signal ni. So kalau kita tengok sini, tower dia memang kalau naik hijau ni tower dia dekat lah. Tapi dia ada kuning oranye, kuning hijau tu sikit lah. Okey, so nampaklah dekat sini rangkaian tu rangkaian 5G lah. Nanti kita akan turun dekat bawah, kita akan tengok lah dia punya speed tu macam mana. Duduk dekat atas ni dia tak boleh nak buat speed test. Speed test tu boleh tapi dia tak dapat tinggi lah sebab dia jauh daripada wifi.
Okey, kalau tengok dekat sini saya dah ikat apa semua, dah kunci semua kedudukan antena parabolik tu. So kawasan memang betul-betul memang dia dah tutup dengan pokok-pokok. Sebab tu signal 4G pun dekat handphone memang tak dapat langsung. Okey. So jom kita turun dekat bawah, kita test tengok speed dia macam mana. Kalau dekat depan TV ni, kalau kita tengok saya dah lock kepada band 28. Bila kita pakai antena RNAP tu, dapatlah rangkaian band 28. Tapi dia punya signal band 28 dia tu tak dapat kepada N78. Tapi ni dia hilang balik. Band 28 tu dia tak berapa nak stabil lah. Kalau ikutkan memang tak boleh pakai pun. Sekarang ni saya akan cabut antena RNAP ni dan kita akan sambung dengan antena parabolik. Kita nak tengok dia akan naik tak signal 5G tu. Sebab kita dah setting tadi, saya dah setting tadi tu, masa tu memang dah dapat dah untuk signal 5G. Tapi untuk yang tak tahu lagi function untuk antena parabolik ni untuk apa, sebabnya ramai sangat yang duk bertanya saya antena parabolik ni untuk apa sebenarnya. Untuk ni macam ni lah, bila kita dah guna modem wifi tapi tak dapat signal, antena parabolik ni yang menghasilkan signal. Okay, sekarang ni saya cabut, saya pasang dua splitter ni yang sebelah kanan, dan kita akan masuk pula sebelah kiri. Kita nak tengok lah hasil dia macam mana bila kita pasang antena. Sebab antena RNAP tu kita dah buka. Okay, kita sambung yang bahagian sebelah kiri ni pula. Automatik signal tu mesti akan naik terus. Kalau kata tak naik tu, tutup balik modem dan on balik. Kalau tengok dekat sini dia naik dah LTE 5G. 5G. Kadang dia pergi LTE tu sekejap je lah, lepas tu dia pergi kepada 5G. So kita terus buat speed test. Kita nak tengok lah 5G yang kita dapat dekat area rumah, yang kawasan yang penuh dengan pokok-pokok ni, macam mana dia punya speed dia. Okay, kalau kita tengok dekat sini, speed dia tu memang dah speed 5G lah. Kawasan yang macam ni boleh dapat dalam 200 Mbps tu memang dah cukup laju lah. Sekarang ni nak dapat speed tinggi-tinggi 5G memang agak susah lah. Sebabnya kebanyakan ramai juga yang dah guna 5G ni. So rumah saya pun tak akan dapat speed yang tinggi dah, walaupun 5G dah ada dekat area perumahan saya. Sama juga dekat perumahan orang lain pun sama juga, 5G limit 200 lebih ni kira dah cukup memadai dah. Kecuali kalau betul-betul kawasan situ tak ramai orang pakai. Sekarang ni banyak kawasan-kawasan kampung yang tak ada signal 4G, dia dah ada signal 5G. Kebiasaannya kebanyakan memang banyaklah kawasan-kawasan yang macam tu, yang ada signal macam tu. So sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. Kalau kata kawasan yang tadi tu memang cukup bonus lah bagi dia. Sebabnya boleh dapat rangkaian 5G untuk kawasan yang memang tak ada signal. Okey, yang mana yang nak buat pemasangan antena parabolik, boleh pergi kepada page Facebook saya dengan saya punya TikTok. So saya minta maaf banyak-banyak yang mana saya tak balas lagi komen-komen dekat YouTube ke dekat TikTok ke, sebab ramai sangat yang WhatsApp saya, saya tumpu kepada yang mana yang WhatsApp saya. Okey, yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye-bye.